Nama saya Emang Sulaiman. Saya sebagai ketua P3A. P3A-nya Jaya Alam Semesta. Untuk manfaatnya sangat banyak, Pak. Banyak sawah kami pun banyak yang nggak bisa ditanami karena kering, nggak air nggak sampai. Tapi sekarang alhamdulillah sawah sudah bisa terairi semua. Terima kasih atas bantuannya kepada Dirjen SDA BBWS Ciliwung Cisadane. Kita di sini sedang mengerjakan saluran tersier yang bisa mensuplai air seluas kurang lebih 30 hektar. Program ini melibatkan petani mulai dari persiapannya, kemudian perencanaannya, pelaksanaan dan pengawasannya. Kita semua serahkan ke petani. Di sini juga petani kita ajarkan untuk bisa mandiri. Kita ajarkan bagaimana mensurvei kondisi di lapangan, apa saja yang kebutuhan di lapangan, kemudian bagaimana merencanakan saluran-saluran yang dibutuhkan maupun bangunan-bangunan yang sifatnya sederhana tetapi bisa dilaksanakan oleh petani. Kemudian juga setelah mereka melakukan persiapan, melakukan perencanaan, kemudian melaksanakan oleh petani juga. Tentunya untuk hal-hal teknis kita bantu dengan tenaga kita, ada konsultan manajemen balai, kemudian ada juga TPM, tenaga pendamping masyarakat. Itu yang kemudian akan membantu petani mulai dari persiapan, kemudian perencanaan sampai pelaksanaannya. Kita tahu di sini yang terlibat di dalam pekerjaan ini antara 25 sampai 30 orang selama sekitar 1,5 bulan. Tadi juga dilaporkan bahwa ada juga beberapa orang yang merupakan korban PHK di kota yang kemudian kita libatkan juga dalam kegiatan ini sehingga mereka juga memperoleh tambahan penghasilan selama mereka belum memperoleh pekerjaan yang baru dari kegiatan ini. Dengan program P3 Indra Cahaya ini alhamdulillah sangat membantu saya sebagai tukang, dan juga saya sangat berterima kasih karena saya juga korban PHK dari pabrik sehingga saya nganggur. Dengan adanya program ini itu dapat sangat membantu kami, saya secara pribadi, dan bisa menghidupi keluarga, menafkahi keluarga.